Bakal liwan yasan di tiro beti wate gepuja but sirbe sekurutu 76 gepunyata beti di gedang halimon. Gemudua ngemberumbu umpakar beti baik ulama ahli ahli pua ahli hukum ahli na ulama sufi. Ya ambat gepikat gecetuskan beti ideologi badaya armarhum Abu Yam Dawali. Nyo ronyo beti pakan handa cu beti tersetera uai natu sebagaimana beti tertera di dalam nuduk-nuduk nanggero. Ya menan. Jadi nyo kenyo hana ronyo. Ronyo pemimpin lahi hana daturi ikut. Alian pemimpin batin hana daturi ikut. Alian pemimpin yang pesaboh pesaboh gerak langkah pesaboh tujuan pihak hana daturi ikut. Bingung masyarakat. Dalam perkara perjuangannya, jadi mana lupa ke? Ada lupa ke? Tahu mana lupa ke? Nah, dalam buah perjuangannya, dalam perjuangan yang berhubung perjuangan rakyat mereka, yang bukan berhubung perjuangan rakyat mereka, tapi untuk kepentingan peribadi, nah. Nah, cuma itu ada lupa ke? Dan terang nilai kedua oleh orang-orang yang tahu. Nah, jadi ini nilai kedua orang yang tahu naik luarnya untuk kepentingan peribadi. Kepentingan peribadi dalam perkara apa? Kena pribadi dalam perkara anan, kena pribadi dalam perkara abad Adam, dalam perkara pribadi mungkin anak pahul. Nana adanya anda pujuk nyawa. Maka jadi itu perkara benar ada lupa awal, dan perkara sesuatu tidak dapat apa pahul. Jangan sesuatu itu nyawa. Boleh ada pun lupa kera. Sejarah. Sekarang pribadi, ni urunya hanya perlu yatim, tapi perlu yuk. Baik, Beuk ayah Abdana. Nyo cerita ji dong buka sasabi. Maka urang nyo nane duo, toh nane duo cara urang diplomasi. Toh nane duo urang yang bi penerangan, nyo buta de pudu puo. Jadi nyo urang bi penerangan, nyo enggak hadapi nak ke meribe-ribe macam muda urang rea piki. Tapi urang bi penerangan nyo harus mampu ketamong di dalam de buat hati-hati urang yang berbeda. Nyan baru je kedua kau nyan baju juru penerangan. Pakat. Karena juru penerangan nak ke urung pesapat ulai urung. Supaya nyan mengesapoh tuju. Kan urung yang dapat merusak utak-utak urung. Sehingga mu pisah-pisah urung. Mencari-pisah urung. Nyan-nyan dari dasar. Ya, maka dalam sini. Nadua ke tanyau. Beruh. Beruh pak nadua draw tu. Tak ada pegah apa, baik tu peh urun lain. Dia katanya pegah apa penerangan. Menyo pegah apa penerangan, nak ke tujuan ji untuk mendapat, untuk pesaboh tujuan. Jadi baik nak serang-serang. Ya, menan tujuan lung lah. Assalamualaikum. Cuma menyo nak sepakat, Alhamdulillah. Tapi ya, menyo nak sepakat, ni lebih. Hanadaya, lebih utam, lebih hanadaya. Karena tu, umur dong lebih muda daripada urung daun. Nak ke mana boleh tak terdekat. Ada pun Karim. Ada anda pegah ke kot. Tang anda asyik mio ti hanai peti. Wahabi ji. Kali pegah harai Wahabi. Pun pegah harai yang nyanyi. Bebek yang terang pribadi. Nyong 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 yang Wahabi. Macam terang pribadi. Anjutnya jadi bunong kan lebih terhormat kita yang lagi aku anwar pegahabah bunong, ku botak pegahabah bunong, ku manisan pegahabah bunong. Yang kau cara pegahabah. Jadi benar serang pribadi, ini serangnya rumnya rumpun pelajaran. Buat Jim, ada biasa. Dua tuan. Ya, buat Jim, dua yang lupa kali. Biasa, bunong. Ada yang biasa bunong. Pakaji dia yang dia buka rumah dia kerja dekat tu kadang-kadang emosi man hai biasa dilun dilun pun para jon umur lor tu apa biasa di dalam tabo-tabo ku punya kira-kira orang yang kau menyerang serang pribadi di dalam tu menyokong kau kuat juga macam cara umum ah mereka serang pribadi di dalam tu mana kerjun pilih kau serang pribadi di dalam tu kalau pun di dalam tu kalau bukan di dalam tu kamu kerja dalam berikut. Yang kele urung tu je dengan ke dan hanya dia cabat. Karena dalam perjuangan. Dalam perkara perjuangannya. Jadi mana lupa ke? Ayah lupa ke? Tahu mana lupa ke? Nah dalam perjuangannya. Dalam perjuangan yang berhubung perjuangan rakyat mereka. Yang bukan berhubung perjuangan rakyat mereka. Tapi untuk
kepentingan pribadi nah. Nah, cuma lu hanya buka. Dan terang ini nilai kedua oleh orang-orang yang tahu. Jadi ini nilai kedua orang yang tahu naik luarnya untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi dalam perkara peng, kepentingan pribadi dalam perkara anan, kepentingan pribadi dalam perkara beradam, dalam perkara pribadi mungkin anak pahu. Dan nah, dan yang anda punya nyawa. Maka ini itu perkara benar-benar di luar awal. Dan perkara sesuatu tidak dapat apa-apa. Hujur, sesuatu di luar awal. Gue jadi perlu bakar sejarah sebelumnya berkipak. Itu lagi dengan gue cip, kakak gue cip. Nah, itu dulu yang gue cip, waktu kaya arahkan yang mungkin dulu ke sana. Masa kaya itu buah belum dulu. Dia nanti berumpul ke sana. Dia punya mata. Cuma dia mana dapat. Dia bagi, dia punya ke. Berdapat, berdapat orang dapat ke. Kita ingin orang dapat dengan orang lain. Lagi mana ke muka orang, untuk orang dapat. Aja bapa kerja bapa panjang bapa panjang perkaranya je anak kan dia emosi dia mana betul dia mana yang bagi lo pribadi tuh bah di dalam nanggro di luar nanggro kupedali lah Allah bah kau yang luar nanggro nah hubungan nah dalam nanggro yang urung-urung yang ka gelanggar kupedali lah Allah matu enak kalau mat dari awal lo pegah kupedali matu hanya anak berdali ini berdali kira ada mana kemenan perkara Bagaimana? Lalu kau boleh hubungan apa? Bek tak pegah batang orang yang ada depu, rumah Aceh, tanah huliah, tanah keramat. Ya, pedali je ni oleh Allah dalam rumah Aceh. Eh, nak macam tu. Kau nak pegah lho? Ya, macam tu. Pegah. Kepada kalahin. Ha, tak ada yang lain. Tak ada yang belakang je. Long. Oh, nah. Jadi menolong tanggapi sebetulnya punya Pak Lu menolong prinsip perjuangannya memang ada nama katanya bangsa Aceh wajib semikir bagi bancara katanya harus semikir perjuangan walaupun selemah-lemah katanya doa lah amanan RTG dalam hal urunya katanya tajabut perjuangannya kadang-kadang nak berpandangan dengan cara saboh redih saboh retno tapi tujuan yang saboh. Maka dalam halnya, hana perle menyentuh tak bersalah punya anak betul, bagi anak betul hanya delay. Karena berbandung kadang-kadang diurung yang kerja, tapi hana sebahana mungkin enggak pegah punya tanya tailung kaku pegotnya kadang-kadang hana mungkin enggak pegah lagi nya. Artinya masing-masing pasti dengan cara drog masing-masing. Cuman ketika singoh terus buat tujuan. Pemandu matranya itu akan ke pesapat, akan ke pesaboh, akan tamadu. Yang enan baru ke pulang, perkara ho ke pulang. Yang sesuai lagi duduk nanggero itu, pak yang ke pulang, yang menan. Jadi yang orangnya tengok lagi nyo, hana perle kita nyo tak mukun, hana perle tak muk pegah-pegah. Orangnya hana betul, orang jiran hana betul, anjir menan cik. Jadi punya balon, orangnya tajak merangka hoja, rumah tetap saboh itu, matawo. Yang menang. Jadi beta rela aduan tu tak keun ke aduan tak keun ke aduan sehingga tetawa rumah dalam rumah mentang tamu keluar tu hanjut maka lu nak lumbuh sabuh tamselan ibarat lagi katanya main bola dalam pohu sipak kena mandu main bola sipak yang perlu bola kalau tentera urung yang main kadang-kadang bau yang perlu bola yang menanya sabuh tamselan juga. Jadi maka urunya menyangkut dengan perjuangannya, makin ramai orang jak laju hana masalah. Ulung nak model lagi nyo kena jak laju, ulung nak lagi nyo kena jak laju. Memang menyontuk tak bersama fikiran, tak bersama persepsi, baik tanya pegah ke tanya jino di masa Nabi ke nak terayan han terjadi. Nasib yang bukan berlawanan. Ha, mungkin terpaksa fikiran mesti lagi fikiran lu lunjuk pendukung sana fikiran lu lunjuk pendukung Asim fikiran lu lunjuk pendukung Karim mesti ha, mungkin harus bersama lagi lu ke lanjut masing-masing tetap na pola dan cara lu masing-masing tapi tujuan je katanya mentau mesaboh yang lagi nya jadi mesabohnya kan bu mesti bu mesapat ke dia mandu mengenan ke mana tapi tujuan mentang saboh arah yang insyaAllah itu akan mesaboh geroi buat saboh masa. Maka segala menyo terjadi musabohnya bak sabo masa be awai tak tam kengke ni le sehingga antu oh wate tru bak musaboh ditanyo na dendam-dendam pribadi dendam lama bersemi kembali nyo yang naga kilo. Maka pejak perjuangan pejak laju.
menurut pikiran masing-masing selamanya hana rumorubo hana rubo gob hana je ke sabah beban bagi gob jika tanya lepas dah pejak pejak laju karena antuk nama saroi ba mendung terjawab mendung menya persoalan Aceh hana putar ragu sabe lun lo ingat sabah masa watai lun menteng lautun bahkan nyoba roge bamusana pernah lun pegah jamun watai di meru mungkin katua yang lun pulung pegah merupak kamu dengan siro awliya berbelah roh pasukan dan dua belah dua roh syahid dua belah roh saksi udib ronyo pulung pegah ken leo rung tuhanyo hana kata hanya hana lung Acehnyo tetap masih nyan betapa maknanya pe yang nak ronyo akan roh bak sabar tujuan cuman segalon roh benar negatanya baik galon pusapu kawai dan blok-blok leh baik benar jadi tak hormati pendapat masing-masing. Orangnya pendapat Tengku Asim lain lu hormati. Pendapat Tengku Sana lu hormati. Tengku Karim lu hormati. Pendapat Urul Ain, Sobo, Polim dan sebagainya. Mbak Jid, supaya tak hormati. Karena masing-masing nak cara dro. Jadi dalam caranya, hinan lah tanya orang minta jalan. Ya, benar. Dan pu yang kepubut, kalau mententai, tanya orang tepu, pu yang kepubut. Pasti. Yang ikutnya, yang tepunya nak dro dengan Allah. Atau dro dengan orang yang toto dengan kanya. Ya, benar. Jero, jero. Nyan diskusinya nyan karamarah. Jadi lung tanggapi baju kayak Asim, lung sangat setuju dengan Ayanda yang bahwasanya pemimpin ditanya ke memang yang melidah, yang berani agam. Dan genarih perjuangannya begitu ho mendung sehingga perlehinan yang kehinan penduduk daripada Tuhan penanggau yang urung draw yang tahu dengan wali awai yang mendung-mendung yang nangke dalam Tuhan penanggau payahnya timang perjuangannya oh yang gop-gop barih yang hanjir lita toleransi menanti kepada di dalam nanggro na tengku-tengku yang je ke sarung je caro Jawa nyan hanji toleransi putu karena nyoke yang dipegel di Palestina Al-Qassam awak nyan kruh dengan perjuangan ke keluarga droi kruh yang memang je ke sarung-sarung Amerika mungkin lagi nyok bak lentuan lu lagi maaf apabila tu tolong agak rasa nyok lu baru aduk mien lu dalam nanggro dengan main silakan tuan nak lain buka aju ya kiban ku polim papa ku agam pura ku agam. Alhamdulillah bagan. Bagan. Apa agama? Tanggapi bacut. Silakan. Ha? Silakan. Mana ucit buku Manisa no yang kepegalan ku Manisa. Memang kita tanya orangnya. Pengkhianat-pengkhianatnya memang kadang-kadang urungnya mendung kagak paham kagak curi. Cuman dikitanya hanahak tapuh kutuh hukumnya itu saatnya. Karena kalau tente yang tanya duga nyanyo lagi nyan, dan kalau tente yang hana kita tanya duga, yang tanya duga betul kadang nyan betul kalau tente artiji yang dan pegah bahwa nyan nama sah itu urunnya na hukuman yang akan diterima apakah hidunya menyo memang truk apa sah? Oh hana diterima hukum hidunya kadang betul hukum di Allah di akhirat menaman tanggih. Jadi urunnya genarih-genarihnya natra-tra yang kali berlaku oleh urungnya mandum akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Benar betul. Wagam kibang wagam nana penapan wagam. Kibi ya jauh pula hajau pun yang juga. Sampai dukung ke kau. Kau Anwar silakan. Lun menyo menurut pendapat lun, lun dengar setuju dengan pendapat Tengku Malimuno bahwa menyajut bahawa ji bahasa ji yang kau likono bekli dah ji tanya
Hanya arah je boleh keju. Boleh keju yang kira-kira mungkin lo rasa menyok orang yang kaidamong dalam lingkungan Tuhan put perjuangan mungkin lo rasanya na bahasa isyarat. Na bahasa isyarat yang memiliki gedung. Artinya hana perlu dibuka mungkin minan punya kebijakan yang punya perle urang dan lagi kepegah le dengku usai punya uno nak kecikot bahwa tentang dengku imun lumbatanya yang mungkin dan lebih mengerti dan neduri bakiban karakter beliau apa-apa yang dimiliki. Karena menyadun membaca sekelas secara ekonomi besar untuk dacok telah sebuah contoh adalah orang Indonesia dan cerdik dan pada saat dalam perjuangan di bahasa-bahasa isyarat yang dijalankan tapi menyatau buat permasalahan uliku tahu jih-jih-jih ia bisa saja terjadi lagi oleh buka yang na dapat na yang hana dapat han yang na dapat hana kakak benar jadinya hana perlu dadi mah pakai bancit kakak ulikunya kakak pe persoalan yang kira harus dibenah dalam bentuk pengawasan jipu dan pe dalam bentuk pembinaan yang harus dibina baik lewat sosialisasi program dan pemberitahuan supaya kekompakan kesatuan nyo selalu berada dalam garis perjuangan nolodon binan. Karena pakon, karena pakon dan nyo harus dilakukan agaknya. Karena bangsa Aceh nyo dan nyo bersebar pada buah kabupaten. Jadi nyo kon hal yang kubur. Nyo cukup rayu. Tama lagi kepegah di tengku karibuno. Sebagai contoh, juru penerangan betul-betul harus bisa menguasai jiwa manusia. Segala watak manusianya harus bisa dikuasai. Begitu, pakai banggela danin. Mandum urungnyan sehingga urungnyan bisa ketahu handepai. Dan sangat setuju. Jadi, menurut lon, bina noronyo. Jadi, lon sangat lo harap kepada saudara lun, urung cik lun, gure lun, dan jemang talu memandu bahwa ada jut gedanyo-nyo bekli tau ukit-ukit permasalahan-permasalahan yang kau ikut. No? Tetapi terus bergerak ke depan, kita melihat ke depan itulah apa yang harus kita lakukan, bagaimana yang harus kita perbaikan kalau memang itu ada permasalahan. Berasa enak kawan-kawan dari lun. Terima kasih. Puna penangan lain silakan aju ana baik long pernah abang Alifa bani pak jadi baik payah long you jadi menyenada kami silakan aju menyampaikan ataupun pertanyaan perangkap aju pertanyaan yang baik tunggu kau kau tak buat apa boleh menjual kau banyak nak awal betul nyanyi cina. Assalamualaikum. Kuat ada pejuang-pejuang ataupun petinggi-petinggi yang kena elemen. Kuat ada urungnya perutnya lagi ada yang utam yang jadi kan. Yang berangkat tu yang merumpuk. Atau yang merumpuk, yang mengkap. Atau yang merumpuk, yang mengkap. Urungnya oleh nak saya dengan cinta mati-matiin. Sebab saya dasar bunga, hana ada kalon. Saya hana aja, hana sebab bunga. Ya. Tapi asal merupak tapi yang kagak bi contoh lagi katanya. Jadi saya urung tu orang dia nampakai orangnya hanya nama dawa. Kamu coba mau berangkat pun wajib kamu. Jadi tolonglah sadari urung tu ni le. Nya dia nampak sadar kamu.
ngedondong bina drone ni leh nyaji ne bina kamu uronyo be merata aceh nyo atara nyo gop ko nang tang ko menan ji yang ke perjuangan nyo yang gedanyo di aceh gedanyo lahir aceh nyo dang ujawu gedanyo ujawu gedanyo sama kan dang ujawu burung drone ti ro kan dang ujawu burung lain tapi hatra gedanyo atara nyo mandung do. Jadi ent uronyo kan perjuangan li pega dage hi dage le kamu pega kelompo menupo bangsa dage hi ataupun la media ino mendawa-dawa menghayu-hayu eta ce iguna saban dage long ditapu dan dama tapi menghayu-hayu iba to min ke iba nurung ron hana merata male ron be male dengan gop. Yang dia jawab yang ada yang ah. Aji berangkat lah dari kedaraan nanti. Di banjaran tu dah bimbing tu dah. Untuk dan pegot. Bot yang raya ni. Oh memang harus dah pakai leh. Tapi roh-roh tu. Yang lahir. Yang lahir tokoh-tokoh yang selamat dari dah pakai. Jadi aji baik saling klaim salah ke no. Salah ke deh. Wali hana ke pernah urung roh ni lagi menang. Tetapi orang tuan hanya malay putra anak yang kan nomor no. Lunda yang bawa orang tuan yang dua-dua le, na malay no tenam dawai ke kamu? Nana jawab ni lo. Panena tenam dawai boleh, panena nyaw bahagian daripada diskusi. Yang tak kritik nyaw adalah kebijakan boleh. Ya, kebijakan si Dodo pemimpin ya, dan yang mandang bercerita dalam koridor koridor perjuangan. Makanya harapan katanya kepada pemimpin-pemimpin katanya gure-gure katanya yang na di luar, yang na di luar khususnya kan sejak ketinggal li wali karena orangnya orang kasih pendidikan mandum polim. Ya, dajit katanya tinggal kebimbing katanya nyo yang terharap di katanya. Tetapi contoh toladan yang kejo kepada katanya, memandang limang mohon mandang dikun di awal dalam negeri apa dikun awal di luar nah. Mau cari kerodro ay kompa nyan baikun. Maka dia kesaboh contoh. Contoh yang mana kot? Seharusnya ini contoh yang kot kan? Yang sedangkan Pak Bahama tanya tapi bagi Banjara Bumu Sabah. Yang sehingga kalau 18 tahunnya, kalau 18 tahun boleh. Terima kasih. Jadi waktu itu apa orangnya di luar? Orangnya benar sadari dia tanya mandu Aceh hana lomna pemimpin. Tadalah hana lidro kewali. Hana pemimpin, menyat andai na pemimpin, hana mungkin terhahun tujuh-tujuh belah boh. Nga pegah di doa ni, doa ni kan pegah tak boh, pegah di rey na lah, ilung hanung teh, mende ilung bila terhahun doa boh tu. Nyanyo aci. Karena pegah ni, aku tak sadari danyo, yang ne anggap na limang bohun yan, ni urung yan drog-drog, pihang-hang di jut. Rong-rong je. Lang-long kalan nak padu orang je. Tak cek kira nak dia berkata presiden Aceh. Walaupun nak tahu kui. Tapi kan orang nak berhubung lain. Hana. Menyak seandai je. Nyong na urung berhubung. Na urung dia berkata. Berarti kena hot record. Akan pecah nyong truk mau tujuh. Tujuh boh. Limang boh. Dia ke tujuh boh. Lihat Malaya. Na merubah boh long lah. Nyong kena. Nyong ke yang Hana. Jadi sama gerodro. Hana tamu tem-tem. Hana tamu menjut-jut. Jadi mau pegawai tu hon-hon-honnya ada be, kan? Lihat buat Aceh jangan digelar pun, jangan dijuluki nanggro panglima. Hai, teh jaya kapan lima? Jadi nyon ne pegawai cara berjaya dalam dua kan ne pegawai cara nak betalah orang nyon nak betalah orang je untuk yang dia taling-taling nak betalah. Kipan cara ne pegawai perjuangan tujuh ni lihat biraya nanggro. Bana beh na tujuh, hanali tak sambung. Memang nak pegak ke yang perempuan, beba ada ideologi, beda nak pegak. Pegak juga yang preman tak boleh ma. Jadi kamu hard, kamu pilih rakyat. Jadi menanti
yang muda-muda ini ikut betan tak wadah ikut urung yang mana wadah ikut urung je kamu dia lo. Jadi yang kamu buta-buta kan kalau mau tu cek mau awal tapi jadi urung tu anu hotel pun kan hotel tuhan aja wajib menanti kamu. Jadi aji benda mutem-tem menuduh dua man. Urung tu yang tuhan le bedah-bedah dike untuk pegak pemutabah urung. Lain hana cerita pegak perjuangan. Yang tak nak pegang kelompok lagi. Program hana gari gerah, hana gari limau. Kena bayar pegang hana gari gerah. Kena. Maya yang berak gerah, yang tiang berak nak poh bangsa lagi. Lain hana. Di penjara nak pegang perjuangan tu jauh. Nampun yang gerah rundur itu. Ada kamu-kamu yang anggap cuma hanya bayar nuruh di mana nak pegang yang gerah. Lain ada domain pun. Tepat kamu hanya anggap perjuang. Tepat dia pegang tokah, tonyo, tojih. Dia pegang itu. Urung roh ni ke ile budak peganya maya mau pegal le kamu tokah tepawana kah daripad kah jadi hai dam dawa le tapi dan berurung roh nepi bermale ni dawa dawa tapi ke roh ni be nak dilah jabok di tiung roh ke kamu jabok nak mangap be biji sama-sama ada yang nak salah sama-sama ada yang kekurangan tu. Tetapi memang hana tak bentuk untuk tabah yang keruh, yang keng untuk menuju untuk dalawan yang raya nyong hana cara. Jadi balik ni pergi bang tanya nalang you coret-coret tu. Tentang kibar buka perjuangan you kagak-kagak kamu kara-kara buka you datang lagi lusa ka lagi kaya antri le mereka. Tang le coretnya kali kawan raw tu. Jadi aji pekan hana mutabah. Jarang kena urung roh ni. Elemen kena nomor no kali. Tapi beli nak penonton ke kamu titik buruk nak mendawa. Dan benda dijiat benda menu agam lain. Baik ban kahana jihidon hana dijiat nak menu agam lain. Aci uranya berdari kesadaran urung roh ni. Nak cara? Ini anak kena pindah Aceh di Jakarta. luar biasa lekan ni pak nak sambung nak bentar lekan nyan urung-urungnya di luar yang benar-benar nyan harus kembali kepada kitab perjuangan teban kitab perjuangan yang kepegat lewali nyan harus kembali kena sebenarnya hana akan terjadi perpecahan Hunyong Hunji, karena tujuannya sama perjuangan dan yang terhadapinya sama musuh yang sama. Tetapi ketika urung roh hana kembali pada kitab perjuangan, karena hana mupum kiban landasan-landasan yang kepedu oleh walinya hana mupum hana nedo sehingga timbul hun mau pakai itu tapi drone dan merasa kelah sebagai drone yang betul Hunyong betul Hunji yang betul saling klaim kedua sehingga tua kepada musuh yang hakiki. Nyan yang di samping suksesi kepemimpinan dia hana terjadi sebagaimana mestinya sepeninggal hana wali dia hana terjadi suksesi yang good dan nyan habis-habis yang terjadi di Aceh ketika nya kalau dah pegah apa jamun lom kan ketika jamun pimpinan ketika jadi suksesi ya kena hana terjadi suksesi yang sehat sebagai pengganti je kenapa karena memang hana muwa bakitah daripada perjuangan. Perjuangan yang selesai. Apa yang tanya ojih ya? Karena memang perjuangan yang dilakukan oleh wali nyo, musuh nyo, tujuan nyo, jelas. Hana bayar fikir, walaupun dia pedang hon, dua judra juga boh itu. Bahun roh mati-mati. Tetapi dalam sebuah tujuan ketika perjuangan ji tujuan dari perjuangan ji pun bertemu pada sebuah titik nyamionya kenapa ketika misalnya kayak Hacim kayak bunyo ekonya enggak berbeda karena memang ekonya hanya kemurno ekonya yang kiban yang kemurno oleh wali kita pondasi atau landasan daripada perjuangan ji pun kan memadai ada coret-coret kan memadai ada abu bengeh ke Jawa dan lain sebagainya tetap semangat dan istiqamah. Beres. Sebetulnya dia orang tanya apa? Assalamualaikum. Lanjut dong. Perhormatan kepada Bapak Dum Aduan-aduan gure-gure yang na dalam rumnya
Amlake bujro Bandung. Jalur dua mulia dukung sanatiro dan segenap babandum layarna dalam rumio. Trip kahana ada dingo di dukung sana tiro lum kalam. Cuma lum padi padi boh poin saya gaya pegah mengenai nanggro. Sebut tu je nyu dan nyu karapinal. Karapina. Makan kita yang teman hamasi, hamasi berarti bahasa boh tujuan kunci jil hebo. Dengan hana kunci nyol hebo, maka rayang rayau pangpo hana ada orang buat. Tapi kedro-dro mentang saling hana tak percaya. Walaupunnya berarti sabuh rumo, masa kau belum pegang. Pakun liwali Hasan ditiro berarti wadai gepeja buat sirbe sekurutu 76 gepenyata berarti di gedang halimun. Gemudua ngeberumbu umpakar berarti baik ulama ahli pua ahli hukum ahli anna ulama sufi. Ya amat, gepikat gecetuskan berarti ideologi badaya armarhum Abu Yamda Wali. Nyoronyo berarti pakan handa cok berarti tak setera uhin itu sebagaimana berarti tertera di dalam neduk-neduk nanggero. Ya menan. Jadi nyok-nyok hana uronyo. Uronyo pemimpin lahi hana datur ikut. Artinya pemimpin batin hana datur ikut. Artinya pemimpin yang pesaboh. Pesaboh gerak langkah, pesaboh tujuan pihak hana datur ikut. Bingung masyarakat. Mandu-mandu mati kompanyo dro silah berarti punya silah partai berarti kai ikut lung nyo ideologi. Nyo buku. Nyo. Tetapi kiban secara praktis suruhnya, secara praktis masyarakatnya kurang begul. Ya, bang, berlahi siro berarti tokoh nasional berarti. Dan suruhnya kekosongan pemimpin nasional negara. Waktu tak pegang negara kan mandu-mandu ulang kita mau. Ya, benar. Jadi pakenhan orang yang berarti. Gemudu orang yang ulama na, umara na, cendikiawan na. Pakenhan gemudu. Ji pesahau berarti ulama madang na berarti ji tulis surat orang yang berarti ubena rekompat acara mendua. Puka je lagi yang berarti nanggro lagi yang berarti dikuasai oleh gobedung penjajah. Jimpake bangsa gamangta. Tak yang dah pegah apa masalah bangsa tetapi bangsa jimpake ju jimeklo-klo masalah kena buhan tip. Ya mena yang boleh lom pegah. Nyoro nyoro kalau ya apa dengar nyoro terabak dungkum sana diro. Nya pendapat lo menyoro tanya ikut berarti tetara uang datu menyo dan iko berarti masalah negara konstitusi negara sebagaimana berarti yang tertera berarti ba neduk dan gerona nak dijoboh yang pun mati pedang dari Allah yang kedua selamat bangsa dunia akhirat yang kelai ada ba temuruhum hukum masya kuala kanun ba putra pang resam ba bendera alinya yang keempat berarti tertera uang datu yang kelima peik bendera yang keenam hari menerima perintah selain ba bangsa ro. Yang kerja berarti pegot hubungan luar negara sebagaimana indah tu pegot. Pada katanya nurun. So pada gua jawab buatnya orang. Makanya sama-sama. Lung orangnya dengan muda ada tepi. Tiban cara orangnya.